Ya, assalamualaikum pemirsa. Kali ini saya kedatangan Soundcut Audio Interface. Kira-kira isinya apa ini? Kita buka dulu aja sebelum kita lihat. Ya, ini isinya Soundcut Standback CL2 Plus USB Audio Interface. Ini tentunya bedanya CL2 Plus dengan CL2 Polos, dan ada juga yang CL1. Soundcut Standback ini kerjasama dengan DAW Cubase dan Nuendo. Karena ini ada logonya Nuendo juga di sini. Harga baru sekitaran 1,5 juta dan harga secondnya ya sekitar 1,2, tergantung kondisi. Di sini dilengkapi dengan fitur 2 track audio input, 2 line out LR ya, 1 ponce dan volt switch. Kegunaannya volt switch ini untuk pedal kontrol, jadi dimana kita mau kontrol efek itu. Dan apa sih bedanya Soundcut CL1, CL2 dan CL2 Plus? Bedanya di sini, kalau untuk panel audionya sih masih sama dari CL1 sampai ke CL2 Plus. Untuk yang CL1 biasanya dia tidak punya audio control. Untuk rec, play stop, action pad, previous dan next. Dan ada juga kursornya. Ini. Kalau yang CL2 polos dia udah ada. Cuman untuk tombolnya hanya tersedia play stop dan rec aja. Untuk action padnya nggak ada. Bedanya itu, jangan salah pilih. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Google. Standback Audio Interface Corporation, dia membutuhkan daya konsumsi listrik DC 5 volt 500 mA atau 2,5 watt. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe.